Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu reel lagi, reel dari brand Bulzen. Kemarin kita udah bahas dari ukuran 500, 1000, 2000 aja nggak ada, 3000, 4000, dan ini 5000 nih. 2000-nya sebenarnya ada, cuman gua nggak ngambil kemarin. Gua buru-buru lagi mancing, jadi ya nggak keambil 2000-nya. Cuman ada dari ukuran 500 sampai 6000. Oke, ini dia. Ini dia box-nya. Oke. Nah, kalau misalnya lu berminat nih sama si Gamer Assassin 5000 ini, nanti untuk link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi, bro. Ya, gua dapat dari Sagara Pancing. Oke deh, nggak usah lama-lama, nggak usah intro-introan, kita langsung unboxing aja. Ya, kalau saya referensi dari joran, reel, umpan, trip mancing, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Di sini ada reel plastik dan nggak ada apa-apa lagi, bro. Bodinya masih aluminium, sama kayak yang dari ukuran 1000 sampai 4000 kemarin. Desainnya pun hampir sama, cuman yang bedain di sini ukurannya aja. Ini ukuran 5000. Nah, bahan aluminium body structure, aluminium desainnya seperti ini. Handle-nya pakai aluminium juga, dan knob-nya EVA yang round dan yang bulat. Ini rotor grafit. Ya, arm bell gede dan bell juga gede. Coba otomatis. Oke, normal. Ih, halus nih. Kita coba dengar bunyi drag-nya. Ini bunyi drag ini. Coba buka drag knob-nya. Waduh, klikernya ngikut. Untuk drag knob ini agak sedikit berat. Ini yang udah ada hasilnya tadi. Oke, klikernya jatuh. Ini klikernya kayak double deh, bro. Iya nih, klikernya ada double nih. Sengaja kali ya. Ada dua klikernya. Coba kita pasang satu aja nih. Kenceng suara dragnya, kenceng. Coba kalau pakai dua nih. Ah, sama sih, kenceng juga. Kita pakai dua aja deh. Oke, itu dia clickernya. Nah, ini pakai pel. Oke, dan ini adalah spoolnya. Dalam dan lebar
bagian bibir 10 juga miringnya oke untuk kunci casting. Ketinggian 10 nya ini bentuknya seperti ini, bolong-bolong. Disini ada semacam rubbernya nih biar tali kita nggak merosot. Oke. Dia rotor. Bentuknya bagus. Kita coba buka armbelnya. Oh, armbel sih selain roller. Ada ring. Nah, ini ada ring. Satu. Line rollernya di sini. Sebentar. Busing. Gua perhatiin sih di sini nggak pakai bearing ya bro. Ini busing aluminium. Ya, ini pakai dua busing aluminium. Nah, kalau yang untuk ukuran 1000 sampai ukuran 4000 kemarin, busing aluminiumnya satu, satu lagi plastik, tapi ini enggak, dua-duanya pakai busing aluminium, enggak pakai bearing, bro. Kita pasang lagi. Yang penting kita udah tahu bahwa line rollernya cuma dibekali sama pusingan doang. Bisa oke lah. Oke, line roller pakai dua busing aluminium, nggak pakai busing plastik. Sekarang kita ke bagian spesifikasi. Untuk speknya di sini ball bearingnya 4+1, maksimal dragnya 12 kg, gear ratio nya 4.7:1, jadi tipe power ya ini, bukan tipe high. Dan lightweight body. Gue coba pengen timbang beratnya berapa. Beratnya 374 gram. Sedanglah untuk ukuran 5000. Kalau berat segitu masih standar. Gak terlalu berat dan gak ringan-ringan amat. Di sini ada fiturnya sih hampir sama aja ya kayak kemarin, yaitu hardened aluminium body structure, 4+1 stainless steel ball bearing, stainless steel instant anti reverse, special gear drive mechanism for ultra light, handle rotation super smooth feeling, dual propulsion anti twist line roller, double anodized machine aluminium spool, right or left exchangeable direct drive mechanism aluminium body handle, stainless steel main shaft and main shaft gear, 12 kg strong multi disc carbon rod washer. Okay, itu aja sih. Oh iya, lupa gua. Untuk kapasitas tali untuk ukuran 0,45 yaitu 150 meter. 0,40 yaitu 190 meter. Oke, bro, untuk
mancing sih ini tepatnya untuk mancing light jigging ya. Di sini gua perhatiin karena dari gear ratio-nya dia 4,7 banding 1. Kecuali dia yang gear ratio-nya tinggi. Di sini enggak ada model yang H-nya sih, kalau 4000 ada yang model H-nya. Ini enggak punya. Cocoknya sih menurut gua ini untuk mancing light jigging. Untuk mancing kolam enggak bisa. Mungkin untuk light popping juga bisa, cuman ya lu harus agak cepat aja nge-retrieve-nya. Nah, ini kan 4,7 nih, berarti powernya nih lebih gede biasanya. Oke bro, reel ini dibanderol dengan harga Rp490.000, masih di bawah Rp500.000. Bang, worth it nggak? Masih di bawah GoPay sih ini, worth it bro menurut gua. Karena pertama modelnya keren, bodinya dari aluminium juga. Terus mungkin di bagian line roller doang ya, dia belum pakai bearing tapi udah pakai dua bushingan aluminium. Knobnya bulat biar lebih nyaman juga, Eva. Terus apalagi ya? Udah sih gitu aja. Untuk kekurangannya gua belum bisa nilai. Untuk drag knob dia juga udah pakai seal sih, udah karet. Jadi drag washer enggak bakal kemasukan air. Untuk 490 ini worth it bro. Tapi worth it aja ya, enggak worth it banget itu, enggak. Wah, ini worth it enggak? Ini cuman worth it aja lah. Sedang di ukuran harga Rp490.000. Oke. Okay. Ya. Oke deh bro, segitu aja. Kalau misalnya lu berminat sama reel ini, gua dapat dari Sagara Pancing. Nanti untuk link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi bro. Oke guys, sampai ngelar, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek video gua yang lain. Kalau aja lu cari referensi dari reel, joran atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.